Beginilah kondisi di depan Vihara Tridharma Bumi Raya Singkawang di malam hari. Vihara yang juga dikenal dengan nama Kelenteng Tengah ini adalah vihara tertua di kota Singkawang. Vihara ini juga merupakan cagar budaya dan tempat ibadah masyarakat. Sayangnya, jika malam tiba, puluhan unit kendaraan terparkir di sini. Padahal, area terbuka yang dibatasi dengan pembatas jalan ini adalah area terbuka untuk pengunjung vihara, bukan area parkir. Sekda Kota Singkawang Sumastro mengimbau masyarakat tidak lagi memarkirkan kendaraannya di sana, sebab berpotensi mengganggu wisatawan dan masyarakat yang akan beribadah. Masyarakat dengan sukarela mendukung mengembalikan space yang kita buka itu bukan untuk parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tapi carilah yang ada di sekitar itu, biarkanlah lokasi itu menjadi open space, ruang terbuka untuk para pengunjung yang memang akan mengabadikan melihat situs sejarah ini secara luasa sehingga tidak menjadi kawasan yang berseliweran dan cenderung kumuh ataupun di kawasan tersebut. Ataupun untuk yang mau beribadah di lokasi. Apalagi kalau dalam pagi hari beribadah dan sebagainya, itu kan tempat parkirnya kan di samping, bukan di depan itu. Oh, iya. Ya, kita juga tentu pada aspek peribadatan juga harus kita hormati. Pemerintah Kota Singkawang dituntut membenahi parkir liar sesegera mungkin sebelum Imlek tiba. Pasalnya, Vihara Tridharma Bumi Raya adalah lokasi atraksi ritual buka mata naga dan ritual tatung saat festival Cap Gome digelar. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang.